Menggunakan satu produknya, Fikri. Ini adalah Milux Digital Multi Cooker yang kita akan berikan kepada anda. Yang depan Lily ni, ini dah berketurunan. Lily dah pakai. Berapa keturunan dah pakai ni? Agaknya dalam 2-3 kot. Okey. Dah lama kita gunakan dan saya percaya juga anda, ibu-ibu kat rumah, kakak-kakak memang ada periuk macam ni kan. Masalahnya kalau kita masak dengan periuk biasa ni, bahagian dalamnya nasinya berkerak. Nampak macam besar periuknya. Tapi sebabkan nasi berkerak tu separuh je yang kita boleh makan. Bukan itu saja. Sebab apa? Kalau periuk macam ni satu fungsi je lebih baik. Kita boleh buat nasi saja. Betul sangat. Tak mau lagi dah ni. Ni babai lah. Dia lama sangat dah ni. Asyik berketurunan asyik guna dah ni. Okey. Apa kata kita beralih kepada Milux Digital Multi Cooker yang berada kat depan saya ni. Nampak tak? Dengan reka bentuk moden dan juga gaya terkini. Wow. Kita buka tengok apa ada kat dalam ni. Sekarang kita tengah buat nasi. Kalau kita buat nasi putih biasa boleh. Kalau kita nak buat nasi goreng pun boleh. Macam-macam boleh. Goreng nasi pun boleh. Okey, nampak tak? Siapa kata tak boleh. Disebabkan salutan saduran anok dia membuatkan dia tidak melekat dekat tepi-tepi ni. Itu yang paling menarik. Senang untuk dimasak dan juga mudah untuk dicuci. Saya akan tunjukkan bagaimana rupa periuk dia. Nampak tak? Okey. Nampak tu? Tak? Lain yang pada yang lain. Yang penting periuk ini berkapasiti 5 liter tau. Betul. Juga adanya dengan saduran anok menjadikan pemanasan lebih sekata. Dan apabila pemanasan lebih sekata, masakan kita pun akan masak dengan lebih sempurna. Dan cara nak gunakan senang sahaja, bubur nasi apa semua. Okey, cara dia sama ada kita tekan cook terus ataupun kita boleh tekan steam kalau kita nak masak. Okey, kita tunjukkan sini. Ini adalah masa yang telah ditetapkan. Dan juga yang paling penting sekali, dia tengah berjoget tu, maksudnya dia tengah bermula untuk memasak. Kita ada 6 fungsi dekat sini. Itu yang paling menarik sekali. Ini adalah kita punya fungsi steam dan juga ini adalah hasilnya yang berada kat depan. Nasi jagung. Nasi jagung. Itu ayam masak merah ya. Sungguh boleh menarik. Boleh pilih lah ayam masak merah, boleh ayam masak ikut cicak, boleh. Ikut sukalah ya. Ini kan kita dekat-dekat lepas Ramadan, Syawal kan nak balik rumah mak mentua ke. Kita nak masak juga kat rumah mak mentua kan. Jangan risau. Ni tengok ni. Boleh angkat macam ni saja. Mudah untuk kita bawa balik kampung. Nak masak kat kampung rumah mak mentua pun boleh ni. Sangat mudah. Tapi kali ini Fikri nak tunjuk apa pula masak kat dalam ni? Nak tunjuk apa, kita tekan dekat sini. Apa yang kita ada kat sini. Nampak tak? Boleh teka tak bawa apa ni? Ini bubur duriannya. Durian lah. Teringin makan teringin durian. Buka-buka puasa ni. Okay. Sedap no. Yang paling saya suka sekali bila saya kacau dekat bahagian bawah ni. Tak ada unsur-unsur dia berkerak ataupun dia melekat. Betul. Sebab apa? Masalah kan suri rumah tangga kat luar tu memang setuju dengan saya. Apabila kita masak bubur kan, yang kat tepi tu berkerak jadi melekat-lekat. Berkerak tak apa. Okay. Dan juga ini yang yang saya pegang ni adalah pencedok bubur yang kita akan berikan bersama. Nampak tak? Kalau kita nak gunakan senang saja macam tadi saya cakap. Dah masuk semua bahan-bahan dalam ni. Tekan saja. Ini adalah fungsi bubur ataupun kita ada fungsi sup kat sini. Tekan saja. Disebabkan dia punya luas kat sini dan juga besar, kita hanya tekan mudah saja. Itu yang paling penting sekali. Saya memang macam suka. Macam tu je? Macam satu tu saja. Dan mudah juga hasilnya sangat. Nampak tak? Ini adalah bubur durian. Sedap ni. Tak sabarlah nak makan buka puasa nanti. Memang tak sabarlah. Itu yang saya nak wawarkan kepada semua penonton di CJ Wow Shop. Bukan saja kita boleh beli untuk kita, kita juga boleh belikan sebagai hadiah untuk kenduri kahwin. Boleh untuk kita berikan kepada sanak saudara pun boleh juga. Betul. Sebab apa? Harganya memang sungguh menarik. RM269 ini bukan sekadar periuk biasa. Bukan sekadar periuk biasa. Dan sekarang apa yang kita masak dekat sini, Lily? Nampak tak? Sedapnya bau dia. Ini kalau kita nak buat macam apa, kari kicap hitam untuk daging pun boleh. Kalau kita nak buat kari biasa pun boleh juga. Nampak tak? Dia masak dengan sempurna, kita boleh masak daging. Sebab apa? Dia ada fungsi. Fungsi kat bawah tu dipanggil slow cook ataupun pemanasan yang perlahan. Nampak tak? Memang menarik sekali kalau kita boleh masak dalam ni. Dan saya masih lagi tak rasa dia berkerak kat bawah. Tak angit lah maksudnya. Betul lah. Itu yang paling menarik juga, sekali. Jimat masa juga sebab apa? Kita kan bulan puasa ni memanglah tak kurang masa. Masa tu mencemburui lah. Betul. Okey, dan cara nak guna senang saja. Kita hanya tekan kat sini, ada fungsi dekat sini. Slow cook ataupun masak dengan perlahan disebabkan macam tadi saya cakap, dia besar dekat sini, kita tekan pun senang. Sentuhan saja, biarkan sahaja dekat situ. Itu yang paling menarik sekali tentang Milux Digital Multi Cooker. Hasilnya kalau anda dapat lihat kat depan tu, dah boleh kita jamu je untuk berbuka puasa.
rasa nanti. Betul. Itu yang paling saya suka sekali. Dan yang paling yang apa periuk biasa tak boleh buat. Ini adalah bukan sekadar periuk. Bukan saja boleh buat bubur apa semua. Kita Boleh buat kek. Yang penting, kita juga berikan kepada anda jaminan selama 1 tahun tau. Okey. Ini adalah adunan kek mentega yang saya buat. Nampak tak kat sini? Kita boleh bakar kek dalam ni. Kita masuk semua adunan dalam ni. Dah kacau. Kita tutup sahaja dan terus dekat sini ada butang kek. Butang kek kat sini. Hanya satu sentuhan. Hanya satu sentuhan dekat sini. Senang sahaja. Kenapa saya tekan kek warm tadi? Sebab apa? Setiap kali kita buka, dia akan terus ke butang ini. Itu yang paling menarik sekali.